Halo semuanya. Di video ini aku mau review Mary's Masters Watercolor. Aku cukup penasaran sama watercolor ini karena harganya tuh affordable banget. Jadi untuk satu tube ini harganya itu sekitar dari 13.000 sampai 18.000 tergantung warnanya. Oh iya, aku belinya di Shopee Prime Art. Nah, satu tube ini tuh ukurannya 9 mili. Kalau dibandingin sama yang lain, ini ukuran 5 mili. Terus ukuran 8 mili Mijello. Ukuran 10 mili Rembrandt. Sama ukuran 15 mili. Selain karena harganya yang affordable, aku juga penasaran karena banyak warna-warna yang pakai single pigment. Contohnya ini yang sky blue, dia pakai pigmentnya itu PB15, terus juga ada ini warna transparent red, PR254. Lalu ini juga ada purple red, itu PV19, terus Prussian blue, PB27, sama ini juga ultramarine, PB29. Oke, jadi aku akan liatin video aku saat tuang cat ini ke dalam pen, terus aku swatching, dan juga aku ada quick painting dan color mixing. Bisa dilihat hasil swatchnya serta pigmen di color tersebut. Menurutku warnanya itu cukup transparan, beda dengan beberapa watercolor yang affordable lain. Itu warnanya itu agak chalky dan muddy gitu. Nah, kalau menurut aku si Mary's ini warnanya cukup transparan dan juga sangat vibrant. Salah satu warna favorit aku yaitu ultramarine. Ini aku mau bandingin dari brand-brand lain dibandingkan dengan warna dari Mary's. Bisa dilihat yang Mary's pun warnanya bagus dan juga ada granulasinya. Nah, biasanya salah satu kekurangan dari watercolor yang affordable itu ketika mau kita ambil pigmennya agak susah, entah itu yang bentuk pen ataupun yang tube kemudian dituang ke dalam pen, ketika sudah kering biasanya akan agak susah tuh ngambil pigmennya. Nah, untuk ketiga warna ini itu aku beli sekitar beberapa bulan lalu, 3 atau 4 bulan lalu, dan udah ada di pen ini selama itu, dan agak jarang kupakai, jadinya bener-bener dalam kondisi kering.
aku nggak akan semprotin air atau netesin warna ke pennya, tapi aku langsung pakai kuas yang basah untuk ngambil pigmentnya. Ini pertama yang warna indigo. Bisa dilihat warnanya tuh langsung keluar. Makanya aku suka sama si Mary's watercolor ini. Terus ini yang warna peacock blue. Warnanya juga langsung keluar gitu. Gak susah untuk ngambil pigmentnya. Terus ini warna favorit aku, Payne's Grey, juga gampang banget diambil pigmentnya, padahal kondisi catnya tuh udah kering. Nah, kalau yang di palette ini itu aku tuang semalam, dan siang ini kondisinya tuh udah kering, jadi dia cepat keringnya. Nah, sekarang aku mau coba color mixing pakai warna-warna primer dari Mary's ini, untuk ngelihat apakah hasilnya itu bagus atau malah muddy. Biasanya tuh pengalaman aku kalau mixing color pakai cat air yang affordable, hasilnya tuh muddy atau kotor gitu. Nah, kalau di sini bisa dilihat hasilnya itu emang sesuai dengan yang seharusnya gitu, kayak yang pertama tadi lemon yellow sama ultramarine, terus yang sekarang aku mixing ultramarine sama alizarin crimson, bisa dilihat hasilnya ungunya itu cerah banget. Terus ini sekarang aku mixing lemon yellow sama transparent red. Hasilnya tuh orange yang bright. Sekarang aku coba mixing Prussian blue sama alizarin crimson. Hasil ungunya itu tuh vibrant dan gak muddy menurut aku. Aku juga coba mixing lemon yellow sama Prussian blue. Nah, kalau lebih banyak Prussian blue-nya hasilnya tuh agak toska, tapi kalau banyak kuningnya jadi kayak agak sap green gitu. Nah, sekarang aku mau mixing 3 warna primer untuk dapetin hasil yang netral, bisa coklat ataupun jadinya itu abu-abu atau hitam. Hasilnya jadi seperti ini. Sekarang aku mau quick painting untuk nunjukin gimana Mary's watercolor ini dipakai untuk painting, apakah bisa blend warnanya dengan bagus, terus juga ketika bikin gradasi apakah warnanya blend dengan sempurna, terus juga nanti aku akan kasih garam, terus mau lihat seperti apa hasilnya. Ini hasil paintingnya, aku cukup puas sama hasilnya. Bisa dilihat yang gradasi warna langitnya itu menurut aku blendnya sempurna, terus juga yang hasil dari garam tadi juga aku suka banget hasilnya. Overall aku ngerasa puas banget ya painting pakai Mary's ini. Oleh karena itu aku akan adain giveaway, flash giveaway. Kalian bisa cek Instagram aku untuk lihat rulesnya seperti apa. Oke, segitu aja video kali ini, semoga kalian enjoy nontonnya dan jadi penasaran pengen nyobain Mary's Masters watercolor ini.
Bye-bye.